Yes, DJ. Dalam rangka kita dari sahabat polisi DKI bersama teman-teman artis dan public figure jalan keliling beberapa titik pos polisi untuk membagikan makanan untuk berbuka puasa, dan juga ada masker, ada sabun untuk cuci tangan dalam rangka menjaga kesehatan COVID-19 ini. Dan kita juga memang sasarannya adalah kepada anggota polisi lalu lintas di lapangan yang bekerja mengatur lalu lintas, menerapkan peraturan PSBB, dan juga menjaga keamanan khususnya di wilayah ibu kota. Nah, dalam hal ini kami ada Mbak Tessa Kaunal, ada Pak Ketum sahabat polisi juga ingin menyerahkan untuk berbuka puasa. Ya, secara simbolis. Pak Ketum. Pak, gimana selama penjagaan di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah, situasi aman. Kalau lalu lintas sudah terkendali. Untuk kita juga siaga untuk jaga masyarakat supaya corona ini tidak ada yang gerombol, tidak ada mobil yang berlumbang depan, tidak boleh. Benar, jadi harus ikut peraturan semua. Ikut peraturan semua pemerintah. Bapak sendiri sekarang sama keluarga gimana nih Pak? Kan nih pada saat kayak gini polisi banyak yang harus tetap jaga lalu lintas, tetap jaga keamanan, nggak bisa waktu sama keluarga, gimana nih Pak? Ya, namanya kita tugas tetap tugas. Tetap tugas ya. Tetap tugas. Kita utamakan tugas kita untuk melayani masyarakat. Walaupun kayak gimana pun, kita sudah melayani masyarakat, tetap melayani masyarakat. Amin. Kita doakan ya semua bapak polisi. Karena selain para perawat di sana yang lagi berjuang terus, bapak polisi ini adalah para pejuang juga yang terus mengayomi kita, menjaga kita di sini ya Pak. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Sudah tetap menjaga. Kalau nggak ada bapak polisi, mungkin lalu lintasnya makin semeraut, kacau. Pokoknya selamat beribadah di bulan puasa sambil bekerja ya Pak. Amin. Maaf lahir batin juga kalau ada salah-salah dari kita semua. Assalamualaikum. Ya biasa, kan diajakin sama sahabat saya juga. Jadi saya juga berpikir bahwa memang benar kalau yang namanya di garis depan itu bukan cuma tenaga medis gitu, tapi juga ada polisi-polisi yang tetap berjaga-jaga untuk semua keamanan, untuk semua hal lah pokoknya. Dan biasanya kita kasih perhatian mungkin buat ke tenaga medis atau misalkan ojol yang katanya kurang pemasukannya banget, sampai akhirnya ada warung-warung makan gratis gitu, tapi kita belum memberikan perhatian kepada polisi-polisi. Jadi menurut saya ini satu kegiatan yang